Ya, Ado, terima kasih untuk informasi Anda dari RSUD Karawang. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat laporan yang akan disampaikan oleh rekan kami Usep yang saat ini berada di Cilebut, Bogor, yang merupakan salah satu rumah korban dalam kecelakaan ini atau rumah duka. Usep, silakan. Ya, Putri Tiola dan juga pemirsa dapat kami kabarkan bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan, korban bernama Aisyah Asma Kumairo dan juga Nazwa itu merupakan adik kakak beradik begitu, dan itu berangkat tadi pagi untuk menuju ke Kuningan, di mana 4 bulan yang lalu ayahandanya, di mana orang tua mereka Hadi Wibowo merupakan dokter hewan yang sudah wafat pada 4 bulan yang lalu. Sehingga mereka akan melakukan ziarah, sekaligus akan bersiap-siap untuk melakukan mudik begitu. Namun ibunda tercinta yaitu Ibu Siti kebetulan juga merupakan bidan di rumah sakit TNI Bogor, sehingga mereka tinggal juga alamatnya di rumah sakit TNI Bogor di Cilebut Barat, tepatnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Nah, namun demikian setelah ayahandanya wafat, mereka tinggal di tempat di belakang saya mengabarkan ini, yaitu perumahan Cilebut Residen 2. Dan mereka tinggal di sini sejak 4 bulan yang lalu. Kemudian juga tadi pagi berangkat menggunakan Grand Max dari Piro Travel, di mana didampingi oleh bibinya ataupun adik dari ibundanya, yaitu Ibu Siti. Mereka berangkat didampingi oleh Ibu Eva. Ibu Eva ini adik dari Ibu Siti, ibunya dari kedua korban. Dan mereka berangkat sekarang akan melakukan ziarah kubur ke makam ayahandanya yang sudah wafat 4 bulan yang lalu. Kemudian rumahnya sekarang ini ada dua, yaitu di Cilebut Residen 2 ini dan juga di perumahan rumah sakit PMI. Dan ini dikabarkan Ibu Siti sendiri sudah berangkat tadi untuk diambil sampel darah, kemudian juga sudah kembali lagi ke Bogor, namun demikian tadi cek rumahnya di dua rumah yang berbeda ini berdampingan, namun memang berbeda perumahan gitu, tidak jauh. Dan ini belum ada di lokasi, namun diperkirakan dalam perjalanan. Ketua RT setempat menyatakan bahwa memang mereka benar tinggal di situ, namun juga kadang-kadang tinggal di tempat di mana saya menggambarkan, yaitu di Cilebut Residen 2. Sementara demikian, kembali ke Anda, Putri Tiola di studio.